Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Hari ini kita akan buat satu video yang menarik, ramai orang tunggu. Sebelum tu, jangan lupa kita ramai-ramai subscribe Zalihu Video Channel dan tekan notification. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang sistem aircon kancil. Okey, ramai pengguna kancil yang tertanya bagaimana kita nak servis dia, nak mengetahui kerosakan dia. Dan start untuk video kali ini, kita akan belajar macam mana kita nak pastikan aircon kancil kita dalam keadaan yang terbaik. Okey. Sebelum tu kita kena tahu semua sistem aircon kancil ni bagaimana dia berfungsi. Kita start yang paling penting. Pertama, kita tengok dia panggil, orang kata tak ada benda ni memang bukan aircon lah, iaitu compressor. Yes. Ini adalah compressor. Okey. Kita nampak ni. Okey, compressor ni ada dua jenis. Okey. Dua jenis, dua brand, okey. Ramai orang pakai jenis Denso, iaitu dia gunakan sistem lottery. Okey. Maknanya dia jenis dalam dia pusing lah. Dia pusing, memang dia pusing. Tapi dia bentuk lottery lah, pusing. Okey. Tapi ada satu lagi jenis, okey, kebanyakan dia panggil sanden. Okey, dalam tu menggunakan piston. So, ni tugas penting dia, dia nak compress gas aircon, okey. Okey, gas aircon tu akan dikompres, lepas tu dia akan keluar melalui ayat ni. Okey. Pipe yang ini. Okey. Ni adalah pipe dia keluar. Terus dia akan pergi ke di sini. Okey, ini adalah dia punya kondenser dia. Okey. Tugas kondenser ni adalah untuk dia sejukkan gas yang panas tadi. Okey. Okay, lepas tu dia gas yang panas tu akan pergi ke terus ke filter dryer. Okey. Okey, so maksudnya dalam filter dryer ni dia akan tapis gas yang menjadi cecair tu. Okey. Dia filter kat sini, selepas dia filter. Di sini dia adalah kawasan tekanan tinggi lah. Okay. High pressure. So dia akan pergi ke, dia ada satu expansion valve. Dia panggil expansion valve tu, tu bertujuan untuk sebagai switch. Bila dia kata dia nak on, dia akan on, dia akan buka injap tu, valve tu, expansion valve tu. Dia akan buka, ibarat dia spray ke arah cooling coil tu. So cooling coil tu akan akan sejuk. Dia akan sejuk. Selepas itu, selepas itu yang sejuk itu akan keluar melalui sini. Okay. So sebab tu anda bila sentuh yang ni, dia rasa sejuk. Ini semua satu lagi tips untuk anda. Kalau kita tahu aircon kita okey tak okey, kita sentuh ni, dia sejuk, dia mesti sejuk. Dia mesti sejuk dan tekan nampak macam wap. So yang ni dia akan pergi terus sini, terus balik, and then dia pergi balik masuk ke dalam kompresor yang tadi. Masuk dalam kompresor, dan dia akan buat lagi tugas yang sama tadi. Masuk dalam balik kondenser, balik pergi balik ke apa ni, filter dryer. Filter dryer akan masuk pergi ke dalam yang kat kawasan cooling coil. Cooling coil tu dia ada expansion valve dulu, and then bawa dia masuk ke dalam cooling coil. Cooling coil keluar balik kat sini, sejuk, and then dia masuk balik. Okay, dalam sistem aircon kancil, semua part-part penting. Compressor penting. Okay, bawah tu, kat bawah tu. Okay. Kompresor penting. Okey. Kondenser pun penting. Okey, dia ada macam aluminium lah. Kita tak nampak, susah sikit nak nampak daripada sini. Tapi inilah, ini jenama yang dipakai lah. Okey. Dalam ni jadi dia bentuk macam sirip tu untuk sejuk. Okey. So bagaimana dia nak sejukkan kondenser ni? Melalui kipas radiator kita lah. Okey. Kipas radiator kita. Okay, dia tolak angin. Dan lepas tu, ini pun penting. Penting
Sebab kalau benda ni kotor, dia akan tersumbat. Okey, begitu juga yang sistem dalaman yang kita nak buat sekejap lagi. Untuk video pertama kita, kita nak bersihkan kita punya cooling coil kita kat dalam. Tapi saya bagi tips untuk anda, kompresor yang rosak biasanya akan dia ada minyak. So minyak tu akan kotor. Sebab kita tengok ada meleleh ke apa, itu tanda-tanda kompresor dia rosak. Okey. Ada setengah tu kompresor jam. Kita akan jadi berat, atau paling teruk sekali dia akan enjin akan mati. Ataupun kalau kurang sikit dia punya worst dia, dia akan terisawat kita tu. Okey. Belt kita tu akan rasa berbau hangit. Okey, menunjukkan dia teka, dia jam kat situ tight. Okey. Tapi kalau biar lama bahaya, putus. Bila putus kita punya apa belt kita tu. Okey. Ini pun penting. Kalau tersumbat pun tak boleh. Pressure kita akan jadi macam kata tinggi sangat dan apa semua. So, dia kena bersih. Itu, dan yang dalam tu pun penting. Okey, kita punya special valve itu penting. Okey, kalau special valve tu sumbat pun gas takkan keluar, so kita punya aircon tak sejuk. Okey. Akhir sekali, cooling coil. Kalau cooling coil kita kotor, kita takkan dapat sejukkan cooling coil tu pada menggunakan gas yang dia semburkan tadi. So tu kita kata tak sejuk sebab yalah, sebab cooling coil tak sejuk, kipas belum macam mana, dia belum kipas dia angin saja tapi tak sejuk. So lepas ni kita akan ketahui macam mana kita nak bersihkan benda tu dengan cara tanpa membuang dashboard. Sebab benda tu kalau nak buka dashboard tu memang kena buka semua, memang dahsyat tau. Tapi jom untuk kita mengetahui di mana cooling coil tu. Okey, dia ada di bawah ni. Okey. So kita tak nampak sekarang ni. So apa kita kena buat? Kita kena buka kita punya box kita ni. So cara ni kita buka box kita. Okey. Buka ada dua skru kat sini dulu. Buka skru sini. Buka skru sini. Okey. Dan bawah ni ada lagi skru. Ni saya dah buka dah. Okey, bawah ni ada lagi skru. Bawah ni ada skru. Bila kita dah buka keempat-empat skru ni, kita keluarkan je sini. Okay, kita keluar sini. Okay, right. So kita boleh nampak dekat sini. Okay, sini adalah dia punya aircon amplifier. Ini ibarat dia punya control dia punya suhu. Okay, suhu kita sama ada bila nak cut off, bila kita nak on balik dia punya aircon tu. Ini penting, timer dia lah panggil. Okay, so ini benda ni dia akan sama dia punya thermostat aircon kita. So kita takkan nampak dia thermostat tu berada dalam ni. Dalam ni adalah kita punya cooling coil. Okay, dalam ni. So wire dia masuk dalam. So kat sini adalah angin keluar dia. Okay, model kancil dia tak ada filter. Ni dia punya kelemahan dia. So kalau ada abuk dia masuk kat sini. So kejap lagi kita akan tunjuk macam mana kita nak cuci benda ni. Okay. So kita nak tengok ni memang tak leseh, kerana kita kena buka semua. So kita akan buka benda ni melalui kita punya air blower kita. Okay, ada kipas air blower kita. Air blower kita sana, belah sana tu kita akan buka macam mana cara nak buka ini kita ni. So kita boleh cucikan juga air blower tu. Alright, let's go. Okay, so ini adalah dia punya lokasi kita punya air blower kita. Okay, untuk aircon. Okay, right. So kita ada tiga nut kita kena buka. Okay, sini satu, sini satu. Okay, sini satu. Okay, sebelum kita nak buka ni air blower ni, okay, kita kena buka ni. Kita kena cabut dia punya soket untuk air blower ni, dia punya wire dia. So kita cuma tarik lah. Okay, kena lihat kat sini. Okay, gitu. Alright, tarik. Okay, sini. Ya, yeah, kita tarik. Tu saya dah cabut sikit lah. Longgar senang sikit nak tengok di dalam video. Okay, cabut je ni. Alright. Okay. So menggunakan ratchet size 8. Okay. Kita boleh buka ni. Setelah kita dah buka semua nut-nut yang tiga tadi, okey. Kita dah cabut tadi atas tu dia punya kabel tu.
dia nak keluarkan benda ni. Okey. Cuba keluarkan cara dia sini. Tada. Okey. Agak susah sikit kadang-kadang. Sini sini tengok, tengok kat sini. Okey. Okey. Sini sikit. And then tada, kita keluar. Ya. Yeah? Nampak. So ini adalah dia punya air blower dia. Kadang kita kat sini ni dia ada kotoran lah. So kita cuma bersihkan dia. Okay, ini jangan bagi kena air lah. Sebaiknya jangan, bahaya. Kita cuci kat sini. Gosok guna berus ke apa semua, pencuci ke, cuci yang ni. Alright. Okay. So dalam ni inilah kita, kalau kita tengok cooling coil kita. So dalam ni lah. Okay, kita dah nampak kat sini. Nampak tu. Okay, kita nampak situ. Itu adalah cooling coil kita. Alright, nampak tu. Kotor-kotor sikit ke apa tu, okay, kita akan gunakan alat pencuci kita untuk cuci cooling coil kita tanpa keluarkan dashboard. Okay, ini pink. Ya, yeah, nampak tu. Alright, jom kita mulakan. Okay, ini tip saya. Saya gunakan high power duster. Okay, boleh beli di mana DIY. Tak kisah apa-apa brand. Okay, tak penting. Ini akan dia bagi kita punya apa, terbusih abuk dalam ni lah. Bagi siapa yang ada air compressor, kita spray air compressor kat sini. Tapi manakan tak ada, gunakan alat yang saya sebut tadi. Tembak je. Okay, nampak tu. Beli di mana-mana kedai DIY, mana-mana je hardware. Okay, sejenis dia panggil air conditioner cleaner. Okay, macam ni. Ni contoh saja. Okay, air conditioner. Dia ada tiup panjang ni, nampak ni. Okay, tiup panjang ni. So tak dekat sini. Okay, kita harus menekan dia kat sini. Okay, menekan dia. Sedikit dulu, biarkan dia meresap masuk ke situ. Bau dia sangat wangi, seharum wangi. Ini saya punya idea lah. Okay. Tembak lagi, buat rapat. Nampak tu. Ya. Oh weh. Oh mandi ya, mandi. Oh. Mandi mandi. Kancil pun boleh mandi. Ha, kita mandi dengan kancil. Ha, terbaik. Ha, yeah, right. Kita biarkan dulu sambil masak lagi sekali. Okey, kemudian dengan menggunakan alat pemacut air macam kita nak cuci, macam kita nak siram bunga tu, okey. Tembak dekat situ. Nampak, eh. Tembak. Eh, cuci dia. Cuci lagi. Spray lagi dengan alat pencuci ini. Okay.
sikit eh. Walaupun dalam instruction tu dia tulis oh, start kenjin tak perlu lah. Ini pun dah cukup. Ini final ya. Okay. Okay, ini final. Dah jelas. Buat sampai penuh. So ini adalah kita punya lubang angin keluar daripada air blower tadi. So kadang-kadang sini orang ramai tak perasan okay. Dia ada kotor sini, debu-debu ni kita tengok. Okay, dalam ni kita kena bersihkan. So ini adalah belakang cooling coil yang tadi yang kita bersihkan tadi. So di sini kita boleh nampak, kalau kita tengok sekejap lagi, kita boleh nampak kita punya dia panggil expansion valve kat tu, kat situ. Okay. Sekarang ni kita nampak itulah bentuk expansion valve dia. Okay, expansion valve dia kat situ. Ini arah belakang dia. Tengok, banyak kotoran-kotoran. Di sinilah di mana tempat kita kadang-kadang orang parking dekat kawasan yang ada daun. Nampak daun pun ada. Itu adalah daun yang kita nampak tu. Kita bersihkan itu semua. Okay, nampak ada kotor, kotor sangat. So langkah dia macam tadi juga yang kita buat. Kita masukkan pencuci tu, pencuci bahagian belakang ni. Yang belakang ni penting juga nak memastikan kita punya udara lancar. Nampak kotor tu, tu kena cuci. Nampak tu, wuih, dahsyat, dahsyat. Guna air compressor okay, ataupun botol yang saya tunjuk tadi. Tembak dia. Memang susah sebab rakaman ni agak susah sikit lah dengan gunakan kamera. Tapi kalau tak guna kamera agak senang lah. Kita masuk dekat lubang-lubang ni, kita tekan. Okay.
Okey. Kalau yang tak ada air compressor, dia boleh guna teknik ni. Okay, guna pump. Okey. Pump angin ni dia setting lah lebih kurang 30 ni. 32 PSI contoh. Nampak ada logo ni. Okey, kita tembak dekat sini ya. Kerana saya punya dah hampir habis. Okey, beli lagi satu. Okey, tembak cleaner ke tempat ini. Okey, sampai buih dia keluar melalui ini dan kita berhenti di situ saja. Tunggu sampai kering. Lepas tu untuk bahagian ini kita dah siap. Kalau yang mana masih kotor lagi, ulang lagi proses yang sama. Okey. Sekurang-kurangnya kita dapat bersihkan dia daripada kita hantar servis. Okey. Kita boleh dapat menjimatkan. Okey. Jika anda nampak air terkeluar, menunjukkan bahawa kita punya pipe pembuangan air aircon itu mengalami kadar yang sangat baik lah. Tidak tersumbat. Kalau kita tak nampak air itu, maknanya tersumbat dan perlu dijolok daripada atas sini. Jika anda nampak lihat tu air yang kita cuci tadi keluar kat situ, kalau kita tak nampak maknanya ia tersumbat, kita kena perlu jolok dengan menggunakan apa-apa alat yang sesuai ke lubang pipe tu. Okey. Untuk kes saya ni nampaknya okey, tak perlu dia jolok sebab dia tidak tersumbat bersih. Alright. Okey, sementara kita tunggu kita punya foam tadi, okey, pencuci tadi dia meresap ke kita punya cooling coil, kita dah boleh bersihkan kita punya air blower kipas kita ni. So, gunakan ni yang tadi. Okey, buang kabut-kabut ni. Okey. Okey. Kemudian okey. Orang untuk mudah. Okey. 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 Okey, kita tekan ni. Okey.
So kita tunggu sampai dia kering juga. Sekarang ni kita gunakan air compressor lagi. Okey. Boleh beli dekat mana-mana yang macam ni tadi saya sebut tadi. Okey, cuci lagi. Tambahkan lagi. Okey, selepas kita buat yang yang tadi tu, kita dah bersihkan yang tadi, yang tu bahagian belakang cooling coil. Okey, kembali balik yang ni. Nampak? Okey. So kita dah cuci, kita nampak bersih, tak ada abuk-abuk, tak ada apa semua. Kalau tak kilat tu tak apa, sebab kalau yang biasa kita tengok dekat kedai tu, dia buat kilat sebab dia gunakan chemical. So kita nak buat chemical dalam ni susah sikit, tempat sempit apa semua, so chemical tak sesuai. Sebab kita nak kena cuci dengan air balik, nak bagi tu. Jadi cukup sekadar kita buang abuk, kita buang ke apa semua. So yang ni dah cukup bagus. Tapi percayalah, yang ni sejukkanlah sedikit. Okey, banyak lagi part lagi yang kita kena, part lain yang kita kena check. Okey, ini yang paling orang kata ini penting juga. Kalau kita punya gas kita banyak, cukup semua, kita punya compressor kita bagus, kondenser bagus, tapi kalau yang ni kotor, mengalami masalah, okey, dia takkan berfungsi dengan baik juga. Okey, sekarang kita nak pasang balik kita punya air blower. Okey, pasang tiga balik ni, nak ni tiga-tiga nak ni. Pegang blower kita ni macam ni. Okey, masukkan. Masukkan begini. Kita pusing sikit. Okey, macam tu. Pusing sikit. Mudah je. Okay, kedudukan skru tu di sebelah sana. Oh, macam ni. Baik. Kita masukkan skru balik lah. Ini ke atas ni. Ini. Ini. Yang sini. Agak-agak lah, kita ketat dia. Okey. 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 Sekarang kita sambung kembali soket ni. Soket air blower ni. Okey, bunyi klik. Dah. Itu je. Selepas kita dah pasang kita punya air blower kita semua, okey, nanti kita dah tutup kita punya box kita tadi. Saya tak tutup lah. Okey, so hidupkan enjin. Okey, then kita on aircon. Kalau kita nak tahu kita punya aircon kita, gas kita banyak tak, okey, cukup tak, kita tengok dekat sini. Ini paling mudah. Kalau kita nampak kat sini ada buih, okey, kita boleh zoom kat sini.
terdapat dua way menunjukkan cahaya ekor kita ada gas kita, ekor kita ada. Kalau kita nampak ni tak berway, maknanya kita ada masalah dari segi gas. Kita boleh check nanti. Okay. Okay, sekarang kita dah start kita punya enjin, aircon kita nak on, kita letak ni nak bagus, kita belum sampai tinggi lah. Tapi confirm lah kita, buih tadi akan keluar kat sini. So mecik habis lah. So lapik ke apa atas ni. Okay, kalau yang mana yang dalam ni tak pernah cuci, sebab saya sebelum ni pernah cuci, ambil satu botol tadi, kita tembak benda ni ke dalam ni. Okay, tembak dalam ni sampai dia buih dia keluar sampai ke fin ni. Okay, itu tunggu sampai sampai dia buih dia hilang. Itu dia boleh bersih lah segala kotoran dalam saluran aircon tu. Okay, so kita tengok temperature sekarang ni. Okay, dia semakin turun. Kita tunggu. Setiap kereta lain-lain dia punya masalahnya. So ni tips yang menarik. Okay, kita cuci yang tu. Tu yang paling senang buat lah. Senang buat. Yang lain tu bukan susah, tapi kita kena buka dia, dia punya, kita kena ada gas dia, kita kena ada dia punya meter dia. Okay, semua benda tu perlu ada lah baru kita boleh buat. Bagi saya, saya tak ada lagi. So jangan lupa kita subscribe, subscribe lagi ramai-ramai. Kita kembangkan channel ni. Tanpa anda semua, okay, kita tak dapat kembang lah channel ni. Okay, tengok dia semakin ni. Kita tunggu. Okay, setelah beberapa minit, okay, bergantung pada cuaca kita kat luar. Okay, sekarang ni tengah hari, lebih kurang dekat hampir 2 petang. Okay, aircon dah on. Okay, compressor on. Okay, yang ni menunjukkan bahawa kita punya compressor on lah, voltage dia. Dia mesti drop bila kita punya voltage. Kita bila compressor on, voltage kita akan drop. Okay, kalau dia tak drop, dia akan tinggi lah. 14 macam tu, hampir 14. So suhu selepas beberapa minit, kita akan nampak tengok sini lebih kurang. Kita boleh capai, bergantung lah kadar aircon kita, lebih kurang 16 darjah celsius. Okay, so lagi tips. Okay, jika anda tengok di sini kotak ni, ni adalah aircon amplifier. Okay, aircon amplifier ni yang saya sebutkan tadi, dia nak kontrol kita punya suhu, suhu aircon kita. Okay, nak cut off ke, nak on ke, apa semua. Okay, kalau benda ni rosak, dia akan mengalami masalah macam saya kena ni. Dia klik, 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 klik. Okay, so dia rosak. Biasanya dalam tu ada, tempat tadi ada termostat. Yang tu jarang lah, jarang rosak. Okay, yang rosak. So dia bila dia intermittent ni, dia sini. So yang ni perlu diganti. Okay, perlu diganti. Bagaimana nak ganti, kita tengok nanti video-video seterusnya. Okay, so yang ni saya nak bagi tahu, dia ada satu satu pelaras. Okay, pelaras dekat sini. Okay, saya tunjukkan di sini ada satu pelaras. Okay, pelaras ni, di pelaras ni, okay, pelaras tu, di pelaras ni, okay, nak tentukan kita punya aircon kita berapa lama timer dia. Sebab dia kita nak masa kita on tu, dia akan on berapa minit, dah masa 1 minit ke 2 minit ke, mengikut suhu. Kalau kita pusing lawan jam, so maknanya cut off dia cepat. Tapi kalau kita ikut ikut jam, cut off dia lambat. So dia lebih sejuk lah. Ini dia lebih panas sikit. Itu sebenarnya lah. Alright, jom kita pergi tunjuk berapa tip lagi di bahagian enjin sana. Untuk bahagian pembersihan, ya, yeah, dia berjaya. Dia berjaya, jaya. Tapi kalau yang mana anda tidak rasa sejuk, maknanya kita kena check lagi yang lain-lain. Okay, check benda-benda yang lain. Jom. Okay, okay. So untuk akan datang, okay,
kita akan cover video untuk kita punya apa compressor macam mana apa, okey, dan juga condenser. Okey, condenser tu boleh nampak di sini. Okey, itu. Ini. Okey, sokonglah channel ini. Jangan lupa subscribe Zalihu Video Channel. Okey. Share ramai-ramai. Banyak lagi kita boleh tahu tentang aircon nanti. Okey. Right. Tapi tips lagi, aircon juga dipengaruhi oleh kita punya suhu radiator kita. Kalau radiator kita tak berapa baik, aircon pun akan terus terjejas. Okey. Okey. Jumpa saya dalam video akan datang. Zalihu Video Channel. Jangan lupa subscribe.